Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap ceria ya. Semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Masakan Mama bersama saya, Kak Jo. Setelah mendengar cerita, adik-adik nanti bisa menceritakan kembali kisah tersebut loh. Oh iya, kita juga akan belajar tentang menggambar Dena Dapur. Dan satu lagi, kita juga akan diajak untuk memperhatikan benda-benda apa saja yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah adik-adik, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama ya. Selamat pagi teman-teman kelas 2. Ini saya punya halaman rumah. Saya baru saja olahraga. Kalian sudah olahraga belum pagi ini? Hebat kalau sudah. Oh iya, saya punya nama Carlos. Lengkapnya Carlos Timur Sentosa. Apakah kalian tahu kalian punya nama lengkap sendiri? Coba sebutkan supaya orang bisa berkenalan. Ayo saya ulangi ya. Saya punya nama Carlos Timur Sentosa. Kalau kalian punya nama siapa? Wah hebat. Kalian punya nama bagus-bagus sekali. Teman-teman, tahu kan kalau nama kita adalah doa yang diberikan orang tua kepada kita. Jadi nama teman-teman semua itu ada maknanya. Kalau arti saya punya nama, apa ya? Saya agak lupa sedikit. Nanti coba tolong tanya ke saya punya mama. Tunggu dulu. Hari ini hari apa ya teman-teman? Coba kalian cek di kalender. Di kalian punya rumah. Sudah ketemu? Jadi hari ini hari apa? Ya betul. Hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa ya teman-teman? Wah, benar sekali. Kalau begitu, ayo tolong masuk. Oh iya, saya belum beritahu ya. Yang kalian lihat ini adalah saya punya rumah. Sekarang ini, saya sedang berdiri di teras depan rumah. Nah, hari ini kita akan membahas seputar rumah sambil belajar. Seru kan? Ini pintu masuk saya punya rumah. Pintu rumah berguna sebagai penghubung antar dua ruangan. Nah, kalau pintu ini gunanya sebagai penghubung teras saya punya rumah dan bagian dalam rumah. Kamu lihat, dia punya warna pintu menarik sekali. Itu baru dicat juga. Ini warna saya minta sendiri. Kalian pasti bisa tebak. Ini warna apa? Ya benar, kuning. Sebab saya suka warna ini, cerah sekali kan? Sebelum tong sama-sama melihat ke dalam rumah, coba kalian amati pintu rumah kalian. Lalu beritahu kepada saya, apa warnanya? Terima kasih teman-teman sudah memberitahu warna pintu kalian punya rumah. Hitam, kuning, putih, merah, dan coklat. Atau warna apapun. Pasti bagus sekali untuk jadi warna pintu kalian punya rumah. Ya, sekarang ayo tolong masuk. Nah, selamat datang di saya punya rumah. Kalian sudah berada di saya punya ruang tamu. Tapi kalian lihat tidak saya punya mama? Di mana ya saya punya mama? Dari dinar ruangan rumah saya, kita tebak saya punya mama ada di ruangan mana? Ruang tamu, kamar, kamar mandi, ruang makan, dan dapur. Karena ini masih pagi, sepertinya saya punya mama ada sedang menyiapkan makanan
Di manakah itu? Wah, tebakan kalian benar. Sapunya mama ada di ruang makan dan dapur. Halo, Ma. Halo, Carlos. Kok sudah selesai olahraga, kan? Sudah. Sapu badan jadi segar. Mama sudah selesai masak, kah? Baru saja selesai. Kalau begitu, sekarang Carlos kok bantu mama siapkan makanan di meja. Oke, siap, Ma. Sudah selesai. Terima kasih, Carlos, kau sudah bantu mama. Baunya enak sekali, Ma. Saya sudah terasa sabar lagi buat makan. Tentu saja. Ini kan kau punya masakan kesukaan. Papeda, toh. Oh iya, teman-teman. Sudah tahu cerita berjudul masakan mama kah belum? Kalau belum, mari kita dengarkan sama-sama ya. Carlos, kau juga dengar ya. Ya, Mama. Saya dan teman-teman siap mendengar. Ini adalah Carlos. Carlos menyukai masakan mama. Carlos mengambil bahan-bahan makanan dari kebun sendiri. Di kebun ada buah dan sayuran. Ada juga kolam ikan dan kandang ayam. Pada hari ini, mama membuat kue. Carlos tidak sabar menunggu kue yang dibuat mama. Carlos makan kue buatan mama untuk sarapan. Carlos juga suka minum teh buatan mama. Enaknya kue buatan mama, seru Carlos. Carlos tidak suka jajan di sekolah. Carlos selalu membawa bekal dari rumah. Pada hari ini, Carlos membawa kue ke sekolah. Sepulang sekolah, Carlos makan papeda, kangkung, dan ikan. Enaknya masakan mama, seru Carlos. Pada sore hari, Carlos membantu bapak menangkap ayam. Mama akan memasak ayam untuk makan malam. Mama memasak nasi, sayur bayam, dan ayam goreng. Carlos tidak sabar menunggunya. Enaknya masakan mama, seru Carlos. Makan malam sudah siap, seru mama. Carlos melompat dengan senang. Carlos makan dengan lahap. Carlos menggigit daging ayam dengan semangat. Daging ayam terlempar dari tangannya. Carlos melompat untuk mengambil daging ayam itu. Si belang menangkap daging ayam lebih cepat. Carlos terjatuh di depan si belang. Belang, kata Carlos dengan kecewa. Masakan mama enak ya, sambung Carlos. Semua tertawa melihatnya. Lucu ya, Ma, ceritanya. Saya jadi teringat si Belang. Ternyata dia juga suka masakan mama. Nah, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Kalian sudah dapat dengar cerita tadi dengan baik, kah? Pasti, Ma. Ceritanya seru dan lucu. Kalau begitu, coba sekarang kita tanya-jawab sedikit ya. Carlos, kau dan teman-teman sudah siap, kah? Siap, Ma. Coba sebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi. Carlos, Mama, Bapak, dan si Belang. Betul sekali. Lalu di manakah kejadian daging ayam terlempar dari tangan Carlos? Di meja makan, Ma. Betul lagi. Sekarang teman-teman, coba latihan mencocokkan gambar dengan kalimat yang tepat ya. Gambar satu adalah tentang... B. Carlos mengambil bahan-bahan masakan dari kebun. Gambar dua. Kalau ini cocoknya di kebun ada juga kolam ikan yang dan kandang ayam. Gambar tiga. Ini jelas, Ma. Jawabannya A. Mama membuat kue.
Yang terakhir, yang 44. Ini kegiatan yang paling saya suka. Mama jawabnya C. Carlos makan kue buatan Mama. Wah, benar sekali. Teman-teman di rumah semuanya juga menjawab dengan benar kan? Pintar. Sebelum lanjut, kita balik Mae. Baca dulu teman-teman. Kita sama-sama ucapkan kata-kata ini dengan suara yang keras ya. Anak. Sana. Begitu. Mungkin. Seorang. Bagus sekali Carlos. Nah sekarang karena sudah selesai membaca dan bercerita, kita mau belajar apa lagi ya? Saya sebenarnya penasaran sekali Ma. Mau bantu saya mengira-ira ya? Ayo Ma. Iya boleh. Tapi ini kita mau kemana ya Carlos? Teman-teman penasaran juga. Saya mau ajak Mama kemana ya? Sambil tebak ya. Ini adalah sebuah benda yang besar di rumah. Memiliki knop dapat terbuka. Yang menjadi penghubung antar dua ruangan. Yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Pasti teman-teman ingat. Ayo, apa? Sambil tebak ya. Jadi, tadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya, pintu. Sekarang apa yang bikin kau penasaran dengan pintu ini, Carlos? Saya ingin tahu, berapa ya lebar pintu ini? Coba Carlos kau hitung pakai jengkal saja. Hah? Jengkal? Iya, caranya begini. Oh, ini yang namanya jengkal. Benar, lalu Carlos kau hitung begini. Dari ujung pintu sebelah sini ke ujung pintu lainnya. Nah, ini disebut satu jengkal. Lalu dekatkan jempol Carlos ke arah kelingking dan kembali hitung. Ini disebut dua jengkal. Dua, tiga, empat. Mah, sudah sampai ujung nih. Berarti pintu lebarnya 4 jengkal. Benar kan, Ma? Iya, benar sekali. Lalu, 1 jengkal berapa sentimeter, Ma? Nah, ayo mari kita sama-sama ukur. Karena perbedaan jengkal tangan setiap orang itu berbeda-beda, kita pakai jengkal tangan Carlos saja. Nah, kelihatan kan? 1 jengkal tangan Carlos sama dengan 15 cm. Berarti lebar pintu tadi berapa, Carlos? Yang pasti lebih dari 15 cm ya, Ma? Iya, benar. Tadi Carlos kok berapa kali buat jengkal? 4. 1 jengkal sama dengan 15 cm. Berarti kalau 4 jengkal... Hmm, 60 cm. Betul sekali. Wah, saya senang sekali. Saya tidak penasaran lagi soal pintu rumah ini. Ternyata lebarnya sama dengan 4 kali saya punya jengkal. Atau sekitar 60 cm. Habis ini, orang belajar apa lagi, Ma? Ayo kita orang belajar arah dan letak. Asik, ayo, Ma. Nah, sekarang coba Carlos kulihat baik-baik gambar ini ya. Lalu Carlos kau sebutkan, ada alat apa saja di DNA tersebut. Carlos, kau bacakan dari kiri ke kanan ya, baru ke bagian bawahnya. Siap, Ma. Di sini ada rak bumbu dapur, kompor, tempat cuci piring, penenak nasi, meja makan, dan rak piring. Sudah, itu saja. Coba perhatikan baris paling bawah. Masih ada peralatannya, kan? Oh iya, Ma. Ada lemari es, pintu dapur, dan tempat sampah. Lalu Carlos kok bisa sebutkan berapa perangkat dapur yang ada di DNA ini? Ada 9, Ma.
Menurut Carlos kok, apakah pintu dapur juga termasuk perangkat dapur? Bukan, Ma. Sebab di semua ruangan pasti ada pintunya. Kau pintar sekali, Carlos. Jadi ada? 8, Ma. Bagus. Habis ini kita belajar tentang letak. Apakah Carlos kok sudah siap? Saya sudah siap. Teman-teman bagaimana? Masih semangat belajar kan? Asik. Teman-teman juga masih semangat nih, Ma. Kalau begitu, kita langsung ke ruangan dapur ya. Kita cari tahu apakah Dena tadi sesuai dengan ruangan sebenarnya. Ayo, Ma. Ayo, kita orang sama-sama sebutkan letak semua perangkat di dapur ini. Di pojok kiri ruangan ada rak bumbu dapur. Di sebelah kanannya ada kompor. Lalu di sebelah kompor ada tempat cuci piring. Di depan rak bumbu dapur ada penanakan nasi. Di tengah ruangan ada meja makan. Di sebelah kanan meja makan ada rak piring. Di pojok sebelah kanan pintu ada tempat sampah. Terakhir, di sebelah kiri pintu dapur ada lemari es. Berarti, sesuaikah gambar Dena dapur tadi dengan yang ada di dapur kita? Sesuai, Mak. Persis. Teman-teman di rumah, sambil ikut menjawab ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Wah, ini gambar beda dengan Dena yang tadi, Mak. Iya, tapi masih tentang dapur toh. Kita akan sama-sama menjawab dengan kata kiri atau kanan ya. Tempat sampah berada di sebelah titik-titik dispenser. Tempat cuci piring berada di sebelah titik-titik rak piring. Rak piring berada di sebelah titik-titik kompor dan berada di sebelah titik-titik tempat cuci piring. Tempat rak bumbu berada di sebelah titik-titik lemari es dan berada di sebelah titik-titik penanak nasi. Penanak nasi berada di sebelah titik-titik dispenser dan berada di sebelah titik-titik rak bumbu. Gimana, Carlos? Benar semua tidak jawabannya? Saya tadi cuma salah dua, Ma. Nomor 4 dan 5. Saya cuma jawab satu saja. Bagaimana kalau kita orang latihan sekali lagi? Mau, Ma. Ayo, dengar kalimat berikut ini ya. Kompor berada di sebelah kanan tempat rak bumbu. Dispenser berada di sebelah kiri meja makan. Tempat cuci piring berada di sebelah kanan tempat sampah. Lemari es di sebelah kanan tempat rak bumbu. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, kalian isi gambar yang kosong ini ya. Jadi A adalah tempat rak bumbu. B adalah lemari es. Dan C adalah tempat sampah. Sedangkan D adalah meja makan. Bagaimana, Carlos? Benar tidak semua jawabannya tadi? Wah, kali ini saya punya jawaban hampir benar semua, Ma. Saya cuma salah sebut isian D tadi. Iya, tidak apa-apa. Berarti sudah ada perkembangan. Itu gunanya latihan. Teman-teman di rumah juga jangan kecil hati ya kalau salah. Harus terus belajar dan latihan. Setuju, Ma. Halo teman-teman semua. Aku bajak laut cilik. Kalian tahu kenapa aku disebut bajak laut cilik? Sebab aku pandai membuat peta harta karun. Nah, kalian tertarik kan membuat peta harta karun? Yaudah, kita jadikan proyek akhir minggu ini ya. Bagaimana caranya? Pertama, kalian tentukan dulu barang yang ingin kalian jadikan harta karun.
kalau aku sih pilih ini. Ini adalah permen kesukaan aku. Lalu kalian sembunyikan deh permen ini di sebuah tempat di dapur. Gimana ya? Di kulkas aja ya, teman-teman. Tapi ingat, ini rahasia aja ya. Setelah itu, kalian buat deh DNA-nya. Dimulai dari pintu dapur. Seperti ini. Kalian bisa buat di kertas gambar. Dan gunakan pensil atau spidol warna. Ya. Sebentar, aku coba buat dulu ya. Nah, ini hasilnya. Masih berantakan sih, tapi nanti akan kuperbaiki lagi. Besok tunjukin ke aku ya hasil gambar Rena harta karun kalian. Aku tunggu ya. Sampai jumpa teman-teman. Oh iya, Ma. Hampir saja saya lupa. Apa ya, Ma? Artisa punya nama. Oh, Carlos itu dari bahasa Prancis. Artinya kuat, humoris, cerdas, dan berjiwa petualang. Wah, bagus sekali artinya, Ma. Saya bangga punya nama seperti ini. Kalian juga pasti bangga dengan kalian punya nama masing-masing, kan? Iya, sekarang Carlos dan teman-teman istirahat dulu ya. Jangan lupa ya, teman-teman harus belajar dan juga latihan ya. Dan jaga kesehatan dengan makan yang banyak. Dan olahraga serta tidur yang cukup. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Nah, adik-adik di rumah, itulah cerita Carlos dan kegiatannya hari ini ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan pelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja ya.